Dia menentang kali kan. Aku sampai tidak sadar. Iya. Buka baju, buka baju, buka baju. Saya tidak mau. Oh. Iya betul. Nanti nampak. Tunjukkan jam dong, kau yang terhebat. Kau bisa menguasai raga ini? Ya, sama seperti seluruh raga ini bisa dimanfaatkan. Makanya aku suka dengan raga ini. Benar. Keluarkanlah jurus-jurusmu. Saya ambil jurus. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengincar bawah. Ingat Mas Ripan, dada. Hampir terkena rahangmu. Sebentar lagi kamu yang akan menemui ajalmu. Saya tunggu nanti. Yes. Hampir saja. Dia ingin menguncimu. Ternyata yang sedikit ilmu silat. Ternyata pertarungan sangat seru. Gawat. Iblis ini bisa menguasai raga suruh bentuk. Tidak.
Ini yang kita takutkan. Pandai itu juga kamu, Jambro. Iblis bisa menguasai. Benar, iblis ini menguasai raganya. Berarti iblis ini bukan iblis sembarangan. Saling sama-sama mengunci perut. Hops. Kenapa tidak kena Jambrong? Mantap, mantap. Saya suka pertarungan. Saya suka pertarungan ini. Sabar. Oh, kau masih ingin bertarung lagi? Benar. Oh, ya sudah. Kalau begitu, saya istirahat dulu sini. Loh, bisa gitu? Cebol, kau istirahat dulu cebol. Kamu pengecut. Cepet kamu. Hati-hati Mas Arhan. Mas Arifan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang aja jul. Hati-hati. Saya ketolong. Hati-hati Mas. Saya boleh mencoba? Oh jangan. Oke. Terima kasih. Jangan. Tadi dilarang. Oke. Okay. Boleh. Masuk. Jangan mau. Sini. Enggak. Tadi udah dilarang sama Mas Rifan. Saya muntah. Oh. Biar dia mencicipi kau. Kau ingin maju? Hah? Enggak, tadi saya udah dilarang sama Rifan. Kamu mau melawan dia? Tidak, dia pengen kali. Kau dilarang sama siapa? Sama Mas Rifan tadi, jangan katanya. Oh, berarti banyak larangan di pada pokoknya sedang-sedang saja. Iya, harus ada larangan dong. Kalau enggak lebih bebas ini. Bebas, tidak ada melarang siapapun. Apalagi seperti kira melarang kami. Jangan pernah mimpi. Iya, Mas Rifan, saya enggak akan maju kok. Slow. Tidak ada dia berbicara seperti itu. Maju kamu. Ada tadi dia kontak batin sama saya. Maju kamu. Tadi dia kontak batin sama saya. Siapa yang marah? Atau aku menyerangmu begitu saja? Hah? Jangan, ini duri semua di bawah. Maju kamu. Biasa itu kameramen itu tidak akan pernah kena bahaya. Tapi di kali ini, kameramen pun akan kena bahaya. Oke. Kenapa kamu maju? Hati-hati kamu. Saya sentak guling saya. Hati-hati peseran. Kau takut? Tidak. Gimana Jambrong? Saya sudah lama di Jambrong. Saya akan menggunakan raga ini. Gimana kemampuannya? Saya tidak akan membuka-buka. Saya takut disalah gunakan nantinya. Jangan Jambrong. Bos! Kau sudah mulai menyerang. Kau bermain curang. Kenapa? Saya wajar curang. Ush. Asik. Beraninya kamu seperti itu? What's up? Saya selalu. Ini lebih santai.
Kalau begini belum apa-apa sudah mati. Apalagi api Sanggup, Michael. Saya sanggup. Kalau kamu tidak sanggup, ganti kameraman. Kameramanmu. Kameraman? Sama kameraman. Kamu. Hati-hati. Gimana? Satu sama? Satu sama. Bagaimana Michael? Ah, saya masih sanggup. Oh, masih sanggup. Oke. Dia mengenai gue. Apa masaran? Oke, siap. Oke, yes, iya, enggak. Tadi kata master, jangan maju katanya. Kamu lihat Michael. Kamu lihat Michael. Di perut kamu. Apa? Wah, perut kamu 5 jari. Itu tapak kaki yang ukurannya 45. Itu tapak kaki siapa itu di perut? Kamu. Kenapa? Ayo. Apakah dia sudah takut? Apakah dia sudah kalah? Tapi dia saya suruh istirahat untuk menghadapi kameramenmu itu. Tapi kamu saya suruh. Saya tidak pernah kalah. Kau lihat bersarangmu kan? Nggak ada bagi lagi. Dalam urusanmu dia. Kenapa kalian keroyokan? Kalian ini sampah yang berani mengkeroyokan. Dasar iblis. Baik, kita melihat mereka bertarung. Kau duduk, aku duduk. Oke. Berat! Duduk. Mantap saya bisulan. Cabrong, kau ingin melihat permainan? Iya. Bos! Kau maju. Hah? Jangan, saya dilarang. Saya enggak boleh. Dia takut ya, Bro. Eh. Pegang dia kamera. Itu apa itu? Kamera apa-apa itu lampu-lampu tai itu. Suruh dia maju. Enggak usah. Tadi saya dilarang udah. Tidak, mereka tidak melarang. Kau yang tidak berani. Kau yang tidak berani. Katakan tidak berani. Slow, saya akan maju nanti kalian. Ada epokan senang itu jagat yang pengecut. Pertama kalian yang saya hadapi itu. Maju, jangan banyak omong. Udah, saya nanti. Silahkan maju, kami akan selalu ada di belakang. Benar. Bukan seperti itu, Mas. Potong saja burungmu. Jadi kau perempuan. Jika kamu kalah, maka kami akan lari. Tidak, saya bercanda. Michael. Kita kan seorang kesatria, ya. Gimana, Jabong? Kalian capek, kalian lelah. Duduk sini. Oke, saya duduk. Saya akan duduk. Hei, saya menantangmu. Kenapa kamu duduk? Kalian sampah yang berani mainnya itu keroyokan secara licik. Kenapa? Apa kalian tidak lelah? Tidak. Aku tidak lelah. Oh, kami tidak lelah. Michael. Jambrong. Kau ingin sekali menantang dia, Rey. Kamu dulu di situ. Nanti kau mengambil pertarunganku. Saya pindah. Ah. Bos,
Kenapa? Bagus sekali. Ternyata kalian ramai. Ternyata ramai di belakang. Kalian mau mengepung. Saya yang akan menghadapi wanita itu nanti. Jangan banyak bicara kau. Maji kamu. Masih ada abang saya. Masih ada abang saya. Mana nyali kamu? Si ada abang saya di depan. Nanti baru. Kalian serahkan dulu dia suruh maju. Hampir Jambrong. Kalau terkena tadi langsung 10 nilainya Jambrong. 10, saya yang juri kok. Kau maju. Ya, so, hei, temanmu suruh maju. Masih ada abang saya di depan. Hati-hati, tahan ya, napas. Kau sudah agak senang-senang? Iya. Kau maju, kau maju. Hah? Udah. Temanmu menyuruh maju. Gak ada yang nyuruh maju. Sini saya dilarang maju. Kamu kenapa nyuruh saya? Kena, kalau kamu tahu saya lemah. Tuh kayak gitu, gak kayak kamu tantang saya. Lihat itu lima jari di badan kamu. Gimana, kalian masih ingin bertarung? Lelah. Atau kalian panggil lagi teman-teman kalian. Wah, kaca senyum kalus. Tidak. Saya bisa menghadapi situasi seperti ini tuh dengan tenang. Jemlong, kamu lihat itu. Kenapa? Serempuk. Apa? Serempuk. Dia tidak berani. Apa Master mau ngelawan Michael? Michael pegang saja itunya. Dia suruh kemari. Kamu suka menantang dia? Masih ada abang saya depan. Adean itu di belakang. Ah, kamu pengecut. Kamu jangan tertawa. Kalau seperti ini sampai lama tidak akan siap. Sudah saya katakan dari tadi. Menyambung dan terus menyambung kalian. Seandainya sudah dua, yang satu bisa lari. Kenapa kalian tidak akan siap? Mau jam berapa? Ada di kalian. Kenapa dia marah-marah? Benar. Dia marah-marah. Benar memang seperti ini. Malu. Bukan tidak ada pelonte gitu dia. Benar. Apa yang gua katakan betul tidak? Kalau begitu kita saja yang pergi. Iya. Mau pergi kemana kalian? Kami akan pindah tempat. Karena pindah tempat itu harus yang kami hadapi. Kemana pun kalian akan kami kejar. Kami akan mengejar kalian terus. Terus kita pergi saja. Lain waktu kita datang lagi. Teman-temanku. Perlu. Kita berteman semua. Teman-temanku. Saya enggak. Mereka tidak ingin dikatakan teman. Perlu. Kami akan kembali lagi. Dasar pengecut. Hei, Michael. Aku akan mengejarmu loh. Michel. Dasar lemah, dasar payah. Di napak nih.
tapi saya suka dengan cara bertarung seperti ini. Sama. Saya juga sudah lama tidak meregangkan otot. Iya. Selain olahraga. Saya kira saya sudah lupa gerakan itu. Saya juga merasa puas. Sudah lama vakum. Ternyata saya salut juga dengan Jambrong. Ya. Beliau bisa menguasai. Memang dasarnya yang dibawa oleh Iblis Jambrong itu adalah raganya Srogento. Bagento itu silatnya jago, saya akui. Tapi salut dengan Jambrong. Beliau bisa menyatukan darah dari raga Bagento. Benar. Salut. Beda dengan si Michael yang banyak omong itu. Om Duda. Dia itu sudah kalah. Tapi dia itu berpura-pura terus. Tidak mau mengakui kekalahannya. Berpura-pura kuat. Ya. Betepak ya kaki. Walaupun saya sudah memberinya tepak kaki ukuran 48. Ini 48? Enggak, kaki saya 40. Hmm. Cuman kan saya gesek kakinya jadinya panjang. Jadinya 48. Tapi mereka pergi. Apa alasan mereka pergi itu kira-kira? Ya, mungkin mereka sudah lelah. Mereka tuh lelah dan kalah sebetulnya. Iya. Cuman ya namanya iblis. Kita kejar pun enggak ada habis-habisnya. Itu kan Mas. Sepertinya pertarungan itu membuat tubuh saya sedikit. Ini lecet ini. Lecet. Ini juga lecet. Banyak lecet. Ini juga. Ini tangan. Kuku mereka panjang-panjang. Ini pasti kuku. Itu siapa tuh? Mana? Kayak ada orang. Kuku ada orang. Master. Itu Master Sableng bukan? Master Sableng. Wah, ada Master Sableng. Master Sableng. Sini Master Sableng, Master. Dari mana kamu? Dari mana? Kok gelap-gelapan loh. Gelap-gelapan. Loh, sama itu, Sudek. Allah. Kalian kenapa? Biasa. Kamu lihat kami terluka setelah bertarung. Sama siapa? Ya, biasa sama iblis. Sama iblis itulah. Oh, tadi yang hawa-hawa tadi. Hah? Ya? Kamu tuh. Mendengar? Mendengar. Berarti yang di sana tuh kamu. Kamu ngapain di sana? Ada suara perempuan. Ngesek-ngesek saya. Oh, pantas bunyinya tuh ya. Iya. Kalian bertarung sama siapa? Sama iblis. Jambrong sama si Michael. Sekarang dia mana? Dia pergi lari. Lari. Kenapa enggak ditangkap aja? Kamu tidak tahu situasi seperti tidak apa. Tidak tahu sifat iblis saja kamu. Mereka itu sudah kalah tapi tidak pernah mau mengakuinya. Pantas saya tadi di sana seperti ada orang pertarungan. Saya kenal dengan suara itu. Ha ho gitu ya. Mister tikus. Ternyata kalian. Ya. Tapi kalian nggak apa-apa kan? Alhamdulillah saya nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa memang. Lawang kamu dari tadi cuma diem aja. Saya mau maju dilarang. Tadi katanya kamu mau cari keringat. Satu di satu di satunya aturan yang tadi saya. Iya. Saya mau di paling akhir tadi. Jadi selanjutnya kalian mau kemana? Kembali dulu atau bagaimana? Tes Jarot. Kembali. Ke Jarot? Anda mau kembali pada pekan? Mungkin. Tunggu dulu. Apa? Coba lihat. Jam kamu. Oh, beda. Beda. Sama Master Jim sama. Sama saya itu. Enggak, cek. Ini. Beda. Beda. Pak, hampir saja saya mau beli yang kayak gitu. Beda, hampir aja. Apa enggak jadi? Enggak jadi. Masa depan mana aja. Saya yakin itu pasti pasaran. Jam saya putus. Jam saya putus bertarung dengan apa itu semalam? Siapa? Dengan Jambrong. Di atas beteng saya kemarin itu berantem. Itu saya hampir terseret dengan beliau. Tapi saya juga sudah memukuli habis BLS sebenarnya. Saat dia membawa Nyimanja. Jadi Nyimanja itu kemana? Dibawa dia. Katanya kan gitu aja, enggak? Iya, dibawa dia, dibawa Michael. Kemana kira-kira? Katanya sih mau dinganui dulu, habis itu mau dijadikan ratu katanya. Gilo. Entah ratu apa pun enggak tahu. Jadi bagaimana ini kelanjutannya? Ini Huda. Terus sudah kita kembali saja. Yaudah, para sahabat-sahabat subscriber semua. Nanti kalian lagi ya perjalanan-perjalanan kami dan ikuti terus ya. Jangan sampai kalian tinggalkan di setiap channel Kesatria PSS ya. Kecuali Ghostmaster Andre. Ya, bisa ditonton. Kalian itu channel hantu itu. Itu hantu ya, itu. Itu pemainnya pun hantu-hantu. Hantu. Ghost oleh Ghost. Ghost.
Hantu. Enggak, saya bercanda ya. Canda. Oke, semua channel PSS kalian ikuti ya. Pindah ya channel ke Ghost ya. Pindah. Enggak. Allah. Pindah. Allah. Disuruh pindah berarti nih. Ya udahlah, kita akhirnya beli topik ke desa Mingkar Mingkur. Sedulur lan konco amalane tetep diwoco cinti paringi mamas karyo binti adoi sifat tangkoro nanging ojo nganti lali diwoco terus sampe pitu bengi waku sabar iku wajib biar bagus waktu wiri ayo master mbak terkalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Sama kami di sendang sejagat pada epokan hebat tanpa latihan yang berat alaman lengkap adi langkat stabat robot mari belajar master mbater ikut PSS biar pinter ilmunya banyak dan bermanfaat ini ilmu baik bukan ilmu kerajin dungo menghimari ketia josim pendendam mirin jarawati ketui so ikhlas sabarlan tawakal ilmu pisau manjung gawe pukal ojo jaluk nanging kutu sabar margo ilmu itu koyo kembang mekar kafe iso merkul ono proses tetap semangat master mbak tersalah PSS. Sendang, 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 sendang